Halo pemirsa, tim penyidik Polda Metro Jaya mendatangi aset keluarga artis Nirina Zubir yang menjadi korban mafia tanah. Sementara buruh terus menuntut UMP naik dan mengancam melakukan aksi mogok nasional. Bersama saya, Irma Meida. Dan Sajat Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, tim penyidik Polda Metro Jaya mendatangi lokasi bangunan aset milik keluarga artis Nirina Zubir yang dirampas sindikat mafia tanah di Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Penyidik hendak memastikan aset tersebut tidak dikuasai karena masih dalam proses hukum. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Luapan kemarahan artis Nirina Zubir korban Ya pemirsa, setelah memastikan sejumlah aset keluarga Nirina Zubir bebas dari penguasaan mafia tanah, Polda Metro Jaya memblokir rekening para tersangka. Pemblokiran rekening dilakukan untuk meneliti aliran dana sekaligus memulihkan hak korban selaku ahli waris. Penyidik Polda Metro Jaya memblokir rekening para tersangka mafia tanah yang merugikan keluarga besar artis Nirina Zubir. Mulai dari Riri Kasmita, suaminya, Endriato, dan Faridah, sang notaris. Sementara rekening tersangka pembuat akta tanah, Ina Rosina, dan Erwin Ridwan, belum diblokir karena baru akan diperiksa Senin pekan depan. Pemblokiran rekening bukan tanpa alasan, yakni untuk mengamankan aliran dana yang menjadi hak para korban selaku ahli waris. Penyidikan kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir belum berhenti sampai di 5 tersangka. Saat ini polisi mulai mengusut dugaan adanya pendana dalam kasus ini. Ya pemirsa, dari hasil pemeriksaan sementara diketahui 2 aset milik keluarga Nirina Zubir telah dijual, sementara 4 lainnya digadaikan ke bank. Terkait dengan aset milik keluarga artis Nirina Zubir, sudah ada Kevin Fakan di kawasan Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kevin, seperti apa pengamatan Anda terkait dengan aset milik dari keluarga Nirina Zubir yang dijadikan sebagai objek dalam kasus mafia tanah? Ya, selamat sore Ajat, Irma, dan pemirsa. Memang benar sekali seperti yang disampaikan tadi bahwa kemarin dari subdit harta benda di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan atau mendatangi begitu ke sejumlah aset Nirina Zubir yang berada di Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Saat ini Ajat dan Irma, saya akan menunjukkan kepada Anda kepada salah satu aset yang kemarin dilakukan peninjauan oleh tim dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang mana seperti dilihat di layar kaca saat ini, tepatnya di Jalan Musyawarah 3. Dilihat bahwa ini merupakan salah satu aset. Kalau kami memantau dari tadi siang hingga pada saat ini, kami melihat memang ini untuk situasinya seperti tidak ada yang tidak dihuni begitu, ataupun kosong, karena memang kami melihat tidak adanya aktivitas yang berlangsung di rumah ini. Dan juga kalau kami melihat ini bahwa rumah di Jalan Musyawarah 3 ini seperti tidaklah terurus. Bisa dilihat bahwa dari penampung air atau pipa-pipa di atas genting ini juga sudah hampir roboh begitu. Dan juga kami melihat di atap lantai 1 ini seperti bolong, jadi tidak adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh terhadap aset ini. Dan juga tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah warga yang berada di sekitar rumah ini dan juga kepada pedagang yang ada di depan rumah atau aset ini, yang mengatakan bahwa memang untuk rumah di Musyawarah 3 ini memang tidak ada yang menghuni. Tadi kami sempat bertanya sekitar 5 tahun yang lalu begitu sudah kosong atau tidak dihunikan. Dan memang selain dari rumah atau aset di Jalan Musyawarah 3 ini, terdapat aset-aset lain di mana seperti di Jalan Belimbing, kemudian di Jalan Sankis 3, di mana untuk posisi di Jalan Sankis 3 dan di Jalan Belimbing ini tidaklah jauh berbeda dari, atau maksud kami tidaklah jauh lokasinya begitu dari Jalan Musyawarah. Dan kami melihat untuk di Jalan Sankis dan juga di Jalan Belimbing ini, tadi kami sempat memantau, sempat menyusuri bahwa memang kondisinya juga tidak terurus atau tidak
ada yang menempati begitu. Maka kami lihat kondisinya juga cukup memprihatinkan. Banyak dari part-part atau bagian-bagian rumah yang sudah tidak terurus begitu. Dan juga satu lagi ada di jalan Muzdalifah, yang mana berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa di jalan Muzdalifah itu tidaklah berbentuk rumah, namun berbentuk seperti tanah kosong, yang mana tadi berdasarkan penuturan dari beberapa warga, ini di jalan Muzdalifah dilakukan atau dijadikan sebagai tempat parkir mobil oleh warga sekitar. Untuk sementara itu, Ajat dan Irma. Baik, Kevin, kemarin penyidik ke sana itu untuk mengamankan lokasi daripada aset Nirina Zubir, begitu. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh penyidik di sana? Ya, benar sekali bahwa kemarin penyidik dari Subdit Harta Benda di Treskrimum Polda Metro Jaya menyambangi sejumlah aset yang berada di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dari aset-aset yang ada ini, yang mana diketahui sudah dilakukan proses dari balik nama terhadap mantan asisten Nirina Zubir, yakni Riri Kasmita, yang dilakukan supaya proses balik nama yang dilakukan ini tidaklah berlanjut, karena sampai dengan saat ini untuk proses balik nama itu harus segera dihentikan agar tidak berlanjut ke atas nama dari mantan asisten rumah tangga Riri Kasmita. Dan juga memang kami sempat bertanya kepada warga yang berada di kiri kanan rumah atau aset yang kemarin dicek oleh tim penyidik, yang mengatakan bahwa memang tim penyidik ini ada sejumlah orang yang melakukan pengecekan. Mereka bertanya kepada sejumlah warga apa yang warga ketahui terkait rumah dari atau aset yang dimiliki Nirina Zubir ini. Dan maka dari itu pihak dari warga memberikan info atau informasi kepada tim penyidik bahwa memang benar bahwa disinilah rumah yang dijadikan untuk atau diubah namanya pemiliknya sebagai asisten rumah tangga dari Nirina Zubir. Irma. Baik, Kevin, terkait dengan kedatangan penyidik kemarin, adakah pengamanan khusus saat ini untuk lokasi sendiri yang menjadikan objek mafia tanah ini? Adakah garis pengaman khusus atau ada penjagaan lain yang dilakukan oleh petugas? Ya, aja terkait hal itu, tadi kami juga sempat menyusuri ke beberapa aset yang lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa berdasarkan pantauan kami ini tidak adanya pengamanan khusus yang dilakukan oleh tim penyidik atau pihak kepolisian, dan karena kami melihat tidak adanya garis polisi atau penanda-penanda lain, maka kami melihat di sini tidak adanya penjagaan atau tanda-tanda khusus yang diberikan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, kami melihat bahwa untuk kondisi dari rumah ini seperti tidak terurus, maka ini sangatlah disayangkan. Seperti yang di belakang saya saat ini, rumahnya kokoh, dua lantai, namun ini seperti roboh begitu kami melihat, karena memang dari fondasi di lantai satu saja ini cukup memprihatinkan. Dan juga kami memantau untuk di depan atau di halaman rumah ini juga banyaknya barang-barang yang berantakan atau berserakan begitu. Ajat. Baik, Kevin, sejauh ini bagaimana sebenarnya perkembangan kasus mafia tanah yang mendera artis Nirina Zubir? Mungkin Anda bisa menjelaskan. Baik, Irma, terkait perkembangan kasus seperti yang telah disampaikan oleh Nirina Zubir pada saat konferensi pers, yang mengatakan bahwa memang sampai dengan saat ini pihak dari kepolisian telah memberhentikan adanya dari rekening, yang mana ini diperuntukkan untuk mencari aliran-aliran dana kemana saja dari mantan asisten yang melakukan pembalikan nama dari aset-aset. Ada pihak warga setempat yang mana dari asisten rumah tangga ini, selain dia memiliki atau membalik nama, setidaknya ada 6 aset yang dimiliki oleh Nirina Zubir, ini juga memiliki usaha-usaha yang lain. Di antaranya seperti adanya usaha konveksi, kemudian adanya usaha dari makanan beku atau frozen food, dan juga adanya tempat parkir yang dimiliki oleh asisten rumah tangga tersebut. Namun sampai dengan saat ini pihak dari kepolisian masih melakukan perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini, dan memang sampai dengan saat ini setidaknya sudah ada 3
ada lima, maksud kami ada lima tersangka yang sudah ditetapkan, di mana tiga diantaranya yakni mantan asistennya sendiri, asisten rumah tangga sendiri yakni Riri Kasmita, kemudian suaminya Edrianto, dan satu notaris yakni Farida. Dan juga terdapat dua tersangka lain yang sampai dengan saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus ini, yang diketahui juga ini merupakan notaris yang membantu proses pembalikan nama kepada mantan asisten rumah tangga Nira Zubir, Riri Kasmita. Irma. Baik, terima kasih Kevin Fakan melaporkan langsung dari Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Kevin, selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, terkait kasus dugaan mafia tanah yang kini tengah diselidiki, aparat kepolisian telah menetapkan 5 orang tersangka. Dirinya sendiri merasa geram terhadap para tersangka, bahkan sempat emosional saat ia justru mendapat tatapan sinis dari tersangka utama. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Dengan emosional, artis peran Nirina Zubir menumpahkan amarah atas sikap tersangka dugaan kasus mafia tanah Riri Kasmita. Nirina merasa tidak terima dengan tindakan dan perlakuan mantan asisten rumah tangga almarhumah ibunya itu yang terlibat kasus mafia tanah dan tak kunjung meminta maaf. Insiden ini terjadi saat keduanya bertemu pada jumpa pers di Polda Metro Jaya. Selain Riri, polisi juga menghadirkan dua tersangka lainnya, yaitu suami Riri, Edrianto, dan salah satu tersangka dari pihak notaris. Kemarahan Nirina memang termaklumi. Tersangka Riri diduga menyalahgunakan kepercayaan sang ibu, almarhumah Cut Indria Marzuki, dengan melakukan penggelapan sertifikat tanah di kawasan Jakarta Barat. Diduga Riri dan suaminya Edrianto menggelapkan 6 sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir dengan mengganti nama pemilik, kemudian menjual 2 di antaranya, serta menganggunkan 4 sertifikat ke bank. Akibat ulah tersangka, keluarga Nirina dirugikan hingga 17 miliar rupiah. Kasus sertifikat tanah ini juga disebut Nirina menjadi beban pikiran sang ibu sebelum menghembuskan nafas terakhir. Polisi sendiri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Selain Riri dan suaminya, 3 tersangka lain adalah pihak notaris PPAT Farida, Ina Rosaina, dan Erwin Ridwan. Dalam modusnya, pelaku mengambil alih 6 sertifikat tanah dan bangunan dengan cara mengubah hak kepemilikan dengan memasukkan hak kuasa. Adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, keterangan palsu ke dalam akta otentik yang asli, kemudian juga di sini ada penggelapan dan pencucian uang. Jadi ancaman di pasal 263, 264, 266 serta 372 dan pasal 34 dan 5 Undang-Undang RI nomor 8. Dari Jakarta, Denhel Bisajabati, Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengakui adanya oknum BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Bahkan oknum tersebut ada yang masih menduduki posisi kepala kantor wilayah. Sofyan Djalil menegaskan para oknum itu telah diberikan hukuman baik secara administrasi bahkan pidana. Sementara terkait dengan kasus yang menimpa Nirina Zubir, pihaknya akan menyelidiki apakah ada keterlibatan oknum di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.